Halo bro, lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Teman-teman atau sahabat Pro Champion dimanapun kalian berada ya, yang sudah mendukung Pro Champion atau dan juga mensupport ya Pro Champion, hingga saat kali ini kita sudah mencapai subscriber 100.000 ya. Oke, dan nanti di angka subscriber 100.000 itu kita akan memberi kejutan kepada teman-teman atau sahabat Pro Champion ya, dimanapun kalian berada ya. Pokoknya ditunggu aja, saya akan bikin video khusus tentang keberhasilan kita mencapai angka 100.000 subscriber. Ya, jadi ditunggu saja videonya. Jadi buat teman-teman harap bersabar ya. Ada kejutan dari Pro Champion buat teman-teman Pro Champion ya. Oke, di video kali ini saya ingin mencoba menarik raket spesial ya, yaitu raket seri Astrox 99 Pro White Tiger ya. Ini raket atau senjata yang dipakai oleh Kento Momota saat berlaga ya di lapangan badminton ya. Senarnya memakai senar aerobite Jepang ya. Jadi ini adalah alat atau senjata yang digunakan oleh Kento Momota ya. Oke, di sini saya mau coba tarik ya. Menurut info ya, Kento Momota itu pakai senar itu ditarik sampai dengan 33 lbs ya, senar pakai senar aerobit Jepang ini ya. Nah, di video kali ini saya akan coba ya, akan coba menarik raket seri Astrox 99 Pro White Tiger ini ya, menggunakan senar aerobit Jepang ini. Saya akan tarik 33 lbs sesuai dengan tarikan yang digunakan oleh Kento Momota ya. Oke, jadi buat teman-teman bagaimana hasilnya dan seperti apa ya, ayo ikutin saya terus. Langsung aja ya, tarik raket seri Astrox 99 Pro White Tiger ya, kita gunakan senarnya aerobit ya, aerobit Jepang ya. Oke, sekarang kita buka dulu senarnya. Jadi aerobit itu terdiri dari dua senar ya, seperti ini ya, dua senar ya. Jadi untuk yang merah ini tebalnya itu 0,67, kemudian yang warna putihnya ini 0,61 ya. Oke, langsung aja kita pasang. Kita pasang terlebih dahulu yang warna merah ya, untuk vertikalnya ya, ke atas.
Ya. Oke bro, nah di raketnya sudah selesai. Saya tarik ya, tadi ini saya tarik 33 lbs senara pakai senar aerobit Jepang ya. Kemudian raketnya saya sebutkan sekali lagi, ini Astrox 99 Pro ya, seri SP ya. Oke, tadi saya tarik 33 lbs, saya hanya ingin coba menguji coba ya, atau mengetes kekuatan dari raket seri Astrox 99 Pro ini ya. Ini jadi raket dan senar yang digunakan saat bermain di lapangan oleh Kento Momota, dan tarikannya juga saya sesuaikan karena saya dapat info Kento itu memakai tarikan 33 lbs. Oke, sekarang untuk framenya ya, untuk frame raket ini kita tarik 33 lbs ya, seperti ini hasilnya ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Untuk bentuk kepalanya sendiri ini tidak ada perubahan ya, jadi masih stabil dia punya bentuk kepala. Nah kemudian untuk mata itiknya ya, mata itiknya nah di sini saya lihat ya, dan teman-teman juga bisa lihat ya sekilas ya. Nah ini untuk mata itiknya atau grommetnya ini sangat bagus, tidak ada yang jebol dan tidak ada yang ambles ya. Jadi raket ini untuk tarikan 33 lbs oke ya. Cuman sekali lagi di sini dari yoneknya dia tulis ya 20 sampai 28 lbs ya. Jadi itu tingkat kekencangan senar biar kita enak dan nyaman saat bermain di lapangan ya. Jadi ukuran kita itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak memakan tenaga atau menguras banyak tenaga ya. Beda seperti halnya seperti atlet-atlet internasional ya, karena dia sudah dilatih dan di apa namanya, dilatih tenaganya supaya dia mencapai kekuatan yang lebih di atas normal ya, atas di atas kita-kita. Jadi wajar kalau mereka menggunakan tarikan sampai 33 lbs ya. Oke, sekarang saya mau tes dulu suaranya seperti apa sih tarikan 33 lbs ini. Yuk kita dengerin sama-sama yuk. Oke, jadi kalau menurut saya ya, ini suaranya ya, tarikan 33 lbs ya, jadi memang suaranya itu benar-benar garing ya, benar-benar renyah ya. Jadi memang tingkat nginya itu dia maksimal ya, karena apa, tarikannya benar-benar kuat, tarikan 33 lbs ya. Jadi untuk keseluruhan raket ini ya, untuk tarikan 33 lbs raket ini mampu tarik sampai dengan 33 lbs. Cuman kalau saya, sekali lagi saya merekomendasikan buat teman-teman atau sahabat Pro Champion dimanapun kalian berada ya, kita enak bermain menyesuaikan dengan kita punya tenaga, apa tenaga kita ya, power kita ya. Jadi kalau menurut saya itu tarikan di antara angka 28 dan 29 itu lebih enak dan lebih nyaman saat kita bermain di lapangan ya, karena tarikan itu kita memaksimalkan atau memanfaatkan kelenturan dari senar ini ya, untuk membantu tenaga kita ya. Beda seperti atlet ya, contohnya seperti Kento Momota atau Ginting atau Jojo yang memang sudah dilatih fisiknya di atas rata-rata atau di atas normal, jadi dia wajar dia menggunakan tarikan 33 lbs. Tapi kalau buat kita sendiri ya, saya sarankan paling 28 atau 29 lbs sudah oke ya. Jadi untuk keseluruhan raket ini bagus dan kuat ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalian nggak usah bingung nih ya kan, mau mencari raket original asli ya dan kuat seperti ini. Nah kalian bisa belinya di mana ya, kalian bisa beli di Pro Champion ya, kalian bisa order atau melalui WA juga bisa ya, atau kamu order melalui aplikasi, kalian bisa di pesannya di aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, di Blibli atau di via WA atau di www.prochampion.id atau di aplikasi TikTok. TikTok Shop kalian juga sudah bisa order ya. Oke, sekali lagi tadi di Pro Champion saya tarik raket ini ya, kita menggunakan mesin yang di depan saya ini, yaitu mesin Yonex Precision 90. Jadi kita bukan hanya menjual gambar, tapi kita langsung tarik menggunakan mesin ini ya, mesin Yonex Precision 9 ya. Oke, mungkin sedikit saja saya mengupas tentang tarikan yang digunakan oleh Kento Momota, yaitu di raket Astrox 99 Pro ini, warna White Tiger ya. Mungkin di lain waktu atau di episode yang akan datang, saya akan juga lebih banyak menguji coba atau mengetes raket-raket yang seperti ini ya, atau di seri-seri lain atau tipe-tipe lain ya. Bahkan di ada produk-produk baru akan tetap saya review. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum subscribe channel Pro Champion, saya sarankan
untuk mensubscribe ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mensubscribe. Ingat, nanti kita akan bikin video khusus giveaway 100.000 subscriber ya, nantikan ya. Oke, mungkin sedikit saja saya menginformasikan tentang raket spesial ya. Raket, sekali lagi, raket yang sedang viral atau sedang hangat-hangatnya nih ya, di bulan-bulan ini atau di tahun ini ya, atau di akhir tahun bulan tahun 2021 ini nih yang lagi viral raketnya ya, Astrox 99 Pro White Tiger Kento Momota ya. Oke, thanks for watching my channel Pro Champion and see you, bye-bye.